Hai teman-teman, kembali dengan saya Ricky Mamesa, tolongan truck driver. Saya berada di Las Vegas, tapi tidak jauh dari Strip ya. Saya berada di Las Vegas Boulevard, dan Anda lihat di sebelah kanan ini adalah airportnya, itu McCarran Airport ya. Ini ya, dan di tengah ini lurus-lurus adalah kasino-kasino yang berada di Las Vegas ya. Yang ini adalah Mandalay Bay, dan saya akan belok ke kiri ya. Inilah suatu situasi di Las Vegas ini menjelang malam. Saat ini adalah jam 5 lewat 20 menit PM ya, sore hari. Ini teman-teman ya, saya akan pick up barang, tapi saya akan stay di sini dulu. Inilah keadaannya di Las Vegas di pinggiran menjelang malam ya. Saya akan sisihkan kepada Anda semua ya. Itu teman-teman, itu airportnya, McCarran Airport. Jadi kalau Anda datang ke Las Vegas, Anda akan turun di sini ya. Ini airportnya, McCarran Airport, McCarran International Airport ya, yang di Las Vegas. Gitu teman-teman ya. Jadi saya akan stay sini sampai hari Jumat pagi baru ambil barang ya. Gitu teman-teman. Inilah situasinya, suasana di pinggir Las Vegas, tapi sudah dekat sekali ke Strip di kasino. Oke teman-teman, nanti saya sambung lagi. Terima kasih, jangan lupa Anda like, subscribe, dan pertanyaan, ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan ya. Terima kasih, demikian Ricky Mamesa melaporkan dari Las Vegas. Terima kasih, itu udah pesawat turun ya. Oke.